As you know, atomic business is really big business. Bisnis atomik ialah bisnis yang sangat besar. We are doing atomic business for success. Kita buat bisnis atomik untuk berjaya. Not only for 200 ringgit sometime. Kita buat bisnes atomi untuk menjana pendapatan pasif lebih daripada RM200. Our first target, 3,500 ringgit every month. Target Also semi sales master. target kita yang pertama ialah untuk mencapai tahap auto semi sales master yang akan menjana pendapatan pasif RM3,500 setiap bulan. That is our start to success. Itu ialah permulaan kejayaan kita. Maybe some people think 3,500 ringgit per month is not big success. Setengah orang rasa RM3,500 sebenarnya tidak boleh dikatakan berjaya kerana nampaknya sedikit saja. But that is almost passive income and our basic of high passive income. So jangan lupa ini ialah yang 3,500 ini ialah pendapatan pasif bukan pendapatan aktif dan ini ialah permulaan kepada pendapatan pasif kita. That's why, even though Korean people, as you know, Korea really higher currency than Malaysia. But even though Korean people also think the auto semi sales master also really good, big success people. Nilai mata wang Korea lebih tinggi daripada Malaysia. Bila mereka pandang 3,500, mereka pun rasa ini ialah permulaan pendapatan pasif. Because that is start prepare success for high passive income. Ini ialah permulaan untuk memulakan pendapatan pasif kita. If you become semi sales master, of course that commission will higher and higher. But even though not higher, you can make disappear your work in Atomy after 10 years later. Walaupun sebagai semi sales master, apa yang kita buat sekarang dalam masa katakan kalau 10 tahun kemudian kita sebenarnya tidak perlu bekerja secara aktif tetapi kita masih boleh mendapat pendapatan pasif. Think about it. If you get 3,500 ringgit every month until die, even though you cannot work, no work, and that inherit to your son or daughter, and until grandson or granddaughter, how big worth? So, kalau kita tengok jauh ke masa depan, kita boleh lihat bahawa pendapatan pasif ini dia bukan saja untuk masa kita sekarang, dia akan berlanjutan untuk 3 generasi. But if you become auto semi sales master, your commission will higher 100%. Jika kita sudah mencapai tahap auto semi sales master, kita pendapatan kita boleh berganda. That's why Atomy business is really big business. Oleh itu, bisnes Atomy sebenarnya ialah bisnes yang sangat besar. And everybody can success if you do work
diligently at Tommy daily work. Semua orang pun boleh berjaya kalau kita rajin bekerja dalam bisnes Atomy. But if you do Atomy work efficiently, you would better prepare follow-up note. Jika kita ingin berjaya dalam bisnes Atomy, kita perlu follow up. Writing is really important to success. Kalau kita ikut sistem ini, kita akan berjaya. Writing your list. There's a distraction outside there. Can you please repeat? Writing your list, relationship list. Menulis senarai kita dengan orang yang kita berkenalan sangat penting. Writing daily work plan. Sorry, come again. Writing daily work plan. So kita kena buat senarai ini setiap hari. And writing follow-up note. Kita juga kena ada senarai yang kita akan follow up. This one, follow-up note. Usually my other Korean or other Indonesian partner using. So ini ialah satu carta yang Helen telah buat di mana business partner dia yang lain akan ikut. Make plan and what follow up you can write down this follow up note. So kita tulis hari bulan, nama dan follow up dan apakah planning kita. For example, tomorrow, 12 September, I will meet basically, and I make plan. When I meet basically, I will checking her him or him, and I will suggest vitamin C and make a plan in here. And next, this one, what I did, write down what I did. And next, I will follow up what I will do. We can write down like this. Plan first, and what I did, and again plan. Yeah. So di senarai ini kita tulis berapa hari bulan kita pergi jumpa siapa dan di bawah plan kita akan tulis katakan orang itu dia sudah mengambil himuhim dan sedang minum himuhim, kita boleh tanya sama ada dia masih ada himuhim ke tidak. Kemudian kita boleh recommend dia cuba vitamin C atau Mi dan kita buat satu planning. Dan di bawah kategori follow up, kita akan tunjuk apa yang kita cakap kepada dia dan apa yang kita akan buat untuk kunjungan yang seterusnya. Follow note lead you become diligent to do Atomy daily work. Jika kita ada jadual macam ini dan planning sebegini, then kita akan lebih sistematik membuat ini bisnes Atomy. And this follow-up note make your follow-up efficiently.
So kita akan lebih teratur. Kita kalau kita dapat tulis semua kita punya aktiviti dengan siapa yang kita jumpa. For atomic success, we need only one: diligent. So untuk berjaya dalam bisnes atomi, kita hanya perlu rajin. Share atomic product, atomic vision, invitation. That's all. Even though you cannot bring some people here, even though you cannot make them to buy, you already share, talk to invitation. That make you success. So walaupun kita hanya pergi buat sharing tentang apa yang apa produk yang kita sudah guna dan kita boleh jemput mereka untuk join kita punya meeting dan katakan kalau mereka tidak beli apa-apa, mereka tidak dapat hadir kita punya meeting, itu tak penting. Yang paling penting ialah kita sudah buat langkah ini. Kita pergi buat sharing dan kita sudah beri jemputan kepada mereka. In Atomy, every year effort will accumulate. So di Atomy, usaha kamu, mereka akan berganda dan dikumpul. First time, maybe you cannot see your effort result. So pada mulanya, usaha yang kita keluarkan nampaknya macam tidak berhasil. Because Atomy is not labor income but passive income. Kerana Atomy bukan pendapatan aktif tetapi pendapatan pasif. But if you do effort diligently through Atomy daily work, then all your effort will accumulate, reach to success. So jika kita rajin membuat bisnes Atomy, perlahan-lahan walaupun pada mulanya susah, sebenarnya apa bisnes pun susah pada mulanya, tapi perlahan-lahan kita punya pengalaman akan berkumpul dan dengan usaha kita, kita akan berjaya. Atomy daily work, first you read with your voice life scenario twice a day at least. So apa yang kita perlu buat ialah setiap hari kita kena baca dengan suara yang kuat nah life scenario kita. Second, watch Atomy video every day at least one. Dan kedua, kita harus lihat video Atomy sekurang-kurangnya satu video sehari. Third, invitation yourself first every meeting and seminar. So yang ketiga ialah kita pastikan kita sendiri hadir itu Atomy meeting dan Atomy seminar dulu. First, change your mind to Atomy. Keempat, kita harus tukar semua barangan kegunaan harian kita yang ada di rumah, tukar kepada jenama Atomy. Fifth, share Atomy product, vision, invitation every day. Dan kelima, kita kongsi ya. Buat perkongsian tentang Atomy, tentang visi Atomy tiap-tiap hari. That's all. If you diligently this every day, even though you cannot see immediately, but every your effort accumulate and reach to success.
So, mungkin kita tidak dapat lihat hasil usaha kita sekarang, tetapi kalau kita teruskan bertekun untuk buat apa yang kita sepatutnya buat dalam bisnes ekonomi, lama-kelamaan kita akan nampak hasilnya. While you work these five core every day, if you use this follow note, then this make you more diligent and more efficient. So, jika kita ikut langkah-langkah five core tiap-tiap hari dan kita buat planning dengan follow-up note ini, kita akan berjaya. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me or you can share your experience or your decision. Yeah. So sebenarnya business ekonomi bermula dengan kita sebagai pengguna. Kita cuba produk-produk ekonomi yang berlainan dulu. Dan lepas kita sudah cuba, senang kita perkenalkan produk-produk itu kepada kawan-kawan kita. Kalau kita sendiri tidak ingin cuba itu produk-produk, susah untuk kita beritahu orang tentang kebaikan produk-produk Atomy. So, pertama kita mesti guna produk-produk itu. So, sebagai pengguna, mana satu yang kita nak beli? Kalau kita masuk ke Atomy Mall, ada pelbagai jenis barangan. So, kita mula dengan produk-produk yang kita perlu. Katakan macam ubat gigi, berus gigi, shampoo, ya, sponge, pencuci mangkuk, itu ialah yang basic punya yang kita guna tiap-tiap hari. Kita boleh mula dengan itu dulu. Oh, katakan kalau kita punya budget hanya dapat beli ya ubat gigi, berus gigi, tak mengapa. Then kita tunggu hingga bulan depan dan kita boleh tambah. Kita boleh cuba itu sponge, itu pencuci mangkuk, ya. Dan perlahan-lahan kita tambah-tambah. Dan lain hari kita akan nampak lepas kita guna, kita akan tahu dia punya kebaikan, dia punya kualiti semua. So dengan pengalaman sendiri, kita beritahu kebaikannya kepada kawan-kawan kita. So bila kawan-kawan kita pun ingin cuba, dan kita boleh suruh mereka jadi member. Bila kerana sebagai member, mereka akan dapat manfaat juga. Setiap kali ya mereka membeli dari Atomy Mall, mereka dapat kumpul itu PV. So itu PV dia kumpul-kumpul dan suatu hari dia boleh dapat cashback. Ini sebagai pengguna saja tanpa membuat bisnes Atomy. So Atomy sebenarnya sangat bagus. Sebagai pengguna saja kita pun sudah boleh dapat duit balik. Tetapi sebagai pengguna, kalau kita nak tunggu untuk kita sendiri yang kumpul semua itu PV, mungkin akan ambil masa yang lama sikit. Tetapi kalau kita ada, kita punya kawan-kawan yang membantu kita juga untuk mengumpul itu PV, dan kita punya PV boleh jalan lagi cepat, dan lagi cepat, lagi kerap kita boleh dapat balik itu cashback. So sebenarnya, apa yang kita perlu dari Atomy ialah supaya kita boleh dapat satu katakan itu duit, itu cashback, bukan saja satu kali, sekerap yang boleh. So kalau duit itu boleh datang sekerap yang boleh, ini boleh dikatakan kita sudah membuat bisnes sampingan. Buat sementara waktu, apa kerja yang kita ada, kita teruskan dulu. So sementara waktu, semasa kita guna itu Atomy punya produk, ia akan menjana duit balik. Tapi kalau kita nak dapat duit balik dari Atomy secara kerap, dan kita perkenalkan kepada kawan-kawan, itu saja. Yeah. So that's why sebelum kita dapat jumpa dengan kawan, kita perlu ada satu planning lah. Apa mana satu produk yang kita ingin perkenalkan kepada mereka, dari aspek mana kita nak perkenalkan kepada setiap orang, macam mana kita nak perkenalkan produk itu tidak sama.
So dengan satu produk, mungkin katakan dia punya ubat gigi. Kita nak perkenalkan ubat gigi kepada satu kawan, dia ada masalah gigi nilu. So kita cakap macam mana ubat gigi ini boleh bantu dengan gigi nilu. Mungkin kawan ini ya, dia mempunyai mulut lah, yang selalu pecah-pecah, ada bisul lah. So kita boleh cerita dari segi itu macam mana ubat gigi Atomy boleh bantu dari segi itu. Dan dari situ mereka sudah guna, mereka ingin terus cuba, dan kita boleh galakkan lah mereka jadi member. Masuk member pun percuma. So dan lepas beberapa ketika mereka sudah guna itu produk, kita kena follow up. Maksudnya kita kena tanya mereka, eh, macam mana kamu dapati itu produk? Ya, itu dipanggil follow up. Kerana kalau kita tidak follow up, seperti kita cakap buat kunjungan kembali lah. Kalau kita tidak buat kunjungan kembali ya, itu customer dia akan lari, ya. Seperti macam kalau kita ingin mula pembelajaran Bible lah dengan itu penghuni rumah, kalau kita tidak buat kunjungan kembali, itu penghuni rumah yang mula-mula tunjuk minat, akhirnya dia pun akan balik ya ke gereja yang lain. So that's why sama juga dalam business economy, kita ada ini follow up punya sistem supaya boleh galakkan mereka untuk menunjuk minat kepada produk-produk Atomy. Ya. Yeah. Ada siapa-siapa yang ada soalan ke apa? Okay. Tiada soalan, Helen. Okay. Let's shout the motto first. Oh. I already shut down the motto. Okay. Do you remember the motto? Are you ready? Semi yes. Start. I don't think they can run. Hargai jiwa. Then tetapkan visi. Teguhkan keyakinan. Horiman dengan rendah hati. Aja. Oh, thank you, Melvin. Thank you, everybody. Bye. Terima kasih. Okay, bye. Good night. Bye, Jay. Bye, Rosita. Bye, Nancy. Bye.